Kegiatan kita mau masang kaliper RCB RCB ke motornya FU. Ini bottom shocknya kalau nggak salah Mio J atau apa ya, custom. Udah dibubut, dibikin tinggal dua, terpiringannya piringan kecil. Ini velgnya RCB. Ya, RCB juga ya. Oke, kita proses langsung buat mamalan dulu pertama. Nanti posisinya seperti ini, seperti ini posisinya. Ya, sini kita buat mal dulu, mal-malan dulu. Kita gambar dulu aja, gambar dulu. Ini ya, hanya ini aja yang digambar sama lubangnya. Nah ya, terlihat ya, terlihat ya. Kita potong. Lubangnya. Terus yang sini kita tembuskan ke belakang lubangnya. Garis bautnya kita tembuskan ya, seperti ini terlihat ya. Nanti yang di bagian atas kita potong, dikasih loop spasi sekitar 1 mili 1 mili ya, karena ini posisinya 10 mili. Lubangnya kita buat jadi 8 mili atau untuk baut M 8. Seperti ini ya, nanti kita masukkan ke RCB-nya. Nanti dimasukkan di sini. Ini dipaskan ke itu ya. Itu ya, terlihat nanti ya. Ini. Oke, kita coba. Jangan lupa kawat untuk menjadi spacer ke antara kaliper dan piringan. Jangan lupa ya. Jangan sampai lupa. Kalau ini lupa, nanti posisinya pasti kalipernya nabrak piringan. Seperti ini prosesnya. Ini. Kita masukkan yang atas gigitan. Seperti itu ya posisinya ya, seperti itu posisinya. Yang bawah juga udah pas tuh lubangnya sama garis tadi ya. Sekarang kita perkirakan saja lokasi baut yang ini sama ini. Yang ini posisi kaliper udah tepat, udah bener. Lalu kita nanti tetap harus perkirakan posisinya, posisi apa namanya, baut ujuan. Kita kira-kira aja pakai baut kan kayak gini. Kita titiknya, kita titik yang bawah juga kita titik. Oke, sudah kita titik. Kita anggap ini posisinya di sini ya, kita anggap posisinya di situ. Kita potong perkiraan di sana ya. Ini perkiraan nih, perkiraan nanti harus ditambahin dulu, gak apa-apa. So, karena belum fix ya. Kayak gini. Nah, kemudian kita mal ke tadi kerja yang sini nggak kerekam guys, maaf ya, maaf nggak kerekam tadi yang sini. Oke, ini ya. Kemudian kita titik sini dan di sini. Titik.
cek lagi pakai aslinya. Seperti ini. Oke. Oke. Kita ini kasih M8 ya. M8 untuk baut yang bawah. Dan 10 mili lubang untuk yang atas. Kita pasang, kita lubangkan sana. Kita kasih kapur biar terlihat jelas. Ya, kapur ya. Ini juga bawahnya nanti biar kelihatan. Jangan lupa kawatnya, kawatnya. Dikasih kawat. Seperti ini. Oke guys, ini tadi sudah saya tap M10. Ini juga M10. Ini M8. Ini polos 10 mili. Ya, ini kita finishing ya. Kita bentuk lengkung dan gimana biar rapi. Oke. Lanjut. Jangan lupa ya, sebelah sisi luar, sisi dalam yang dekat kepitingan kita kasih tanjuran las ya. Seperti ini guys, kita kasih tanjuran agar kampas tidak lepas dari dalam. Tujuan sudah selesai guys, bracket sudah selesai. Sudah jadi. FU. Main di pas jarum ya? Main jarum. FU-nya dari jarum guys. Jarum bayat. Ini pin bracket RCB untuk FU, bottom-nya Mio. Piringan kecil ya.